lain. Eh? Lelaki itu bin Ali. Perempuan apa? Berarti perempuan itu bin Ahmad. Tapi mak sama. Cuma beza dia. Yang lelaki ini dah lama tak jumpa mak dia. Lama sangat. Bercerai. Waktu mengandung tu bercerai. Atau waktu kecil tu bercerai. Bapa ambil. Bawa bila. Bukan waktu mengandung ni. Waktu kecil tu umur setahun tu bercerai. Bapa ambil bawa bila. Mak ni mengaju jauh. Asal Perak. Jauh merantau ke Johor. Bawa diri. Sampai Johor kahwin dengan satu lelaki. Orang Pahat. Dapat anak perempuan. Anak perempuan ni dah besar, belajar kerumpu, kerja kerumpu, jumpa dengan boyfriend. Kan? Boyfriend dia tadi lah. Bin Ali tadi. Kahwin. Bila kahwin, bapak dia datang, ngantar rombongan, hak tu dia. Baru pecah cerita. Punya maknya sah, sama bapak. Hey, boleh kahwin tak? Tak boleh. Sebab dia berdiri. Walaupun binnya lain, tapi maknya sah, sama. Kalau ikut awal ke 9, dia dalam satu suku. Kalau ikut awal ke 9, satu suku. Suku dia sama. Sebab mak dia sama. Kalau mak dia suku biduanda lah. Yang berarti perempuan pun suku biduanda, yang berarti lelaki pun suku biduanda. Memang tak boleh kahwin. Dari segi syarak pun tak boleh, dari segi adat pun tak. Tak boleh. Ni kena tahu ni. Walaupun sikit dia penerangan tu tadi kan. Tengok sikit je. Tiga baris je. Tapi penerangan dia boleh panjang. Kena tahu tu kan. Dah main soal mahram-mahram ni boleh. Wallahualam. 1.3.2. Bakal suami ialah seorang lelaki yang ditentukan. Jika wali berkata, aku kahwinkan anak perempuanku dengan seorang daripada kamu berdua. Maka perkahwinan itu tidak sah kerana bakal suami tidak ditentukan. Kahwin dengan siapa ni? Dah jadi macam dalam cerita ibu mertuaku. Mana ada kata selamat? Habis semua angkat tangan. Pening dah. Hanya masuk. Nak kahwin dengan anak orang. Dapat 5,000. Dulu punya 5,000 macam sekarang punya 50,000. Free ya. Bukan 50,000, lebih lagi. Lebih lagi, bukan 50,000 lagi, mungkin 500,000. Siapa tak nak kahwin? Itu yang semua pakai angkat tangan tu. Itu dalam majalah lagi gila punya katun. Yang mana satu kata selamat? Semua angkat tangan. Bening lah yang macam tu. Dalam filem asalnya, kawan-kawan tunjuk ni kata selamat. Agaknya kawan-kawan kata selamat. Loh, 5,000 menyesal. Kalau tahu kami pakai angkat tangan mu. Bagi kawan tu confuse. Kita tak tahu yang mana tu. Jadi mesti ditentukan. Sebab itulah bila juru nikah kena sebut nama pengantin lelaki tu. Waktu nak jalankan akad nikah, Muhammad Azmi bin Ismail. Saya kena jawablah saya. Jadi dah tentu lah siapa yang nak kahwin ni. Muhammad Azmi bin Ismail lah. Mana boleh orang lain. Tak boleh orang lain. Ditakdirkan ada Muhammad Azmi bin Ismail yang lain dalam majlis pernikahan. Muhammad Azmi bin Ismail yang duduk atas bantal tu. Sebab tu Naib sebut ke nama dia. Muhammad Azmi bin Ismail pandang ke mata dia. Sebab tu waktu saya menikahkan pasangan, saya tak pernah tengok orang. Saya tengok tepat ke mata dia. Saya cakap tuan tengok dalam Facebook. Tuan nanti boleh tengok dalam Facebook saya. Itu saya tag. Gambar saya nikah tu orang. Saya pandang tepat ke dia. Tengah aku nak tak pandang muka pengantin lagi. Saya pandang tepat muka dia. Sebab kita dah tentukan tu. Kalau pandang ke bawah, tak siapa dia lah. Umar Azmi Ismail pandang. Umar Azmi Ismail. Siapa yang kau pandang? Cuba kalau pandang muka Umar Azmi Ismail. Tu dia. Itulah dia Umar Azmi Ismail yang nak kahwin tu. Sebab syarat tu ada di situ. Tu mana tuan Haji Zuzuni tengok balik kamu kat situ tengok ke kamar saya. Saya pandang muka pengantin lelaki.
Kalau ada lelaki tu pernah muka saya, muka macam tahu. Muka garam pun tak garam. Kali dia tak. Baik. Saya pun passionate tu. Kalau kahwin ke orang, memang saya pandang muka berhenti lagi. Sama ada sekarang ke ataupun esok. Ada tahu posisi dia lelaki semula jadi tuan nak ikut. Itulah cara saya buat. Saya tak ubah cara saya. Cara saya macam tu. Satu pun tiga pun tiga. Bakal suami bukan dalam ihram haji atau umrah berdasarkan hadis yang terdahulu. Sama. Dia apply kepada kedua-dua bakal isteri dan bakal suami. Dia tidak boleh berada dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Jadi sampai situ. Terus buat satu tu. InsyaAllah bila kita akan letak, kita akan sambung dengan membicarakan hukum nikah yang berikutnya. Ya, hukum nikah yang berikutnya iaitu 1.4 iaitu wali. Ini penting. 1.4 wali ini sangat-sangat penting. Jadi perbahasan ini panjang kita. InsyaAllah kita akan berikan satu bulan kita akan datang iaitu pada 15 Februari 2016 insyaAllah. Jadi izin Allah SWT kita akan berbincangkan perkara 1.4 wali dan kuliah kita yang akan datang untuk kitab Ar-Rasul Muhlim ialah pada 7 Februari 2016 untuk kitab Ar-Rasul Muhlim. Untuk kitab Fiqh Haji, kitab kita malam ini ialah pada 15 Februari 2016, insyaAllah. Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dapat temu pada kita ayat. Jadi itulah dia sedikit sebanyak untuk kita dikongsikan pada malam ini. Dan aku ini sempat kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk bersama. Boleh dijadikan pada malam ini kepada kita. Mulai kepada kita berhormati kepada Allah SWT. Dan bila kita bersama suami isteri dan anak-anak kita akan nanti dulu sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam kuliah ini kita rasa bahasa yang telah menjadi sebenarnya, saya mohon maaf dari Allah SWT dari Nabi SAW dan dari Tuan-Tuan dan Tuan-Tuan sekalian. Allah Rasulullah SAW dan kita akan tanyakan ini dengan aspek atau orang bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma qabbal min hadha wa qabbal min suman. Allahumma inna naj'aluka fi rukuni alayna wa na'udzu bika min syururihim. اللهم فاجد شملهم وفارق جمهم وشكد كل متوازل أحدهم وصيد المكبر من كلابك وفحال الجبار الفقيم يا الله يا الله يا الله الله من جزء الكتاب ويمجد السحاب والحازم الأحزاب اعزموا وصل عليهم والنبي نزل من مسلسة الله يا أرحم الراحمين وربنا زنا إن كنتم ربنا يا أحمق وربنا زنا في المحسنة وفي الأرض جاسنا تواقيم نازلنا رب العالمين توكلنا وإياكنا وإياك المصير ربنا تقبل منا إخواننا المسلمين وإخواننا وإخواننا إنك تسمع علي وتعلم المدان المتقى الرحيم لو أنا مخاس وأنا 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 مخاس